Saya kenal Pak Din ni dekat Birmingham. Walaupun dia orang Tampin, aku orang Kampung Gajah, kami bertemu di Birmingham. Saya discover lah dia punya brand nama Nasty waktu tu. Waktu tu memang tengok pun dah tahu Mamat ni mesti akan jadi somebody lah. Waktu tu dia datang bawa kamera. Saya ingat lagi. Dia datang bawa kamera, dia kata, "Eh, ini tangkap gambar." Dia tangkap gambar saya. Waktu tu gila, memang pelik lah. Tu ini idola dia tangkap gambar. Dia tahu lah waktu tu kita orang gerak dengan ada satu brand ni memang well known lah. Tapi waktu tu pun kita orang tengok dia, itu dia punya first appearance lah dekat Birmingham tu. Birmingham ni waktu ni adalah world's largest vape punya event tau. Tapi waktu tu pun kita orang dah tengok memang Mat Salleh duk usung barang ni berkotak-kotak weh orang beli. So memang dah tahu lah Mamat ni memang akan letup lah. Waktu tu industri vape Malaysia ni tengah meletup-letup. And diorang ni banyak meletup di UK lah. So selaku orang yang sangat fanatik dengan brand development, dengan keusahawanan ni kan, saya sendiri nak tengok lah macam mana, apa cerita industri ni, power sangat ke kan, betul ke budak Melayu di belakangnya. So waktu tu saya ikutlah member pergi, tak kenal Pak Din, tak kenal Nasty, tak kenal apa pun. Kebetulan booth member saya berdekatan dengan booth Nasty. Waktu tu tengok, "Ish, Mamat ni memang luar biasa lah, memang luar biasa." Dia instant hit lah waktu tu, sebab dia enter market memang with the right branding, the right marketing, the right flavor yang dia masuk. Memang sebab Mamat ni, bila dah kenal dia, Mamat ni dia memang dia takkan buat satu benda terus buat lah, takde. Dia ni kan, ini dia cerita lah, before dia start Nasty tu pun dia dah buat survey lah. Dia before dia masuk industri vape ni pun, dia masuk dengan dia buat vape skin lah. Dia bukan liquid lagi, dia buat benda-benda yang balut-balut device tu, buat stiker, dia benda-benda macam tu dulu lah. Dia faham betul-betul industri ni, baru dia masuk lah. Dia ni memang macam-macam dia buat loh. Dia jual mesin ayam golek mana. Dia buat mesin ayam golek, dia jual, dia buat burger bakar. Burger bakar dia pun bodoh-bodoh pun dia ada, dia buat macam konsep franchise juga. Din Burger Bakar ke apa. Dia buat bisnes printing, dia fotografi, graphic design, macam-macam lah. So dia memang orang yang from the street lah. Ha, duduk pula kat Tampin. Tampin line telefon pun tak ada. Apatah lagi line internet kan. Tapi dia jenis ni dia akan market study dulu, dia research, dia bawa persona dia tu kan untuk develop a brand lah. So sekarang Nasty ni kalau tak nombor satu, nombor dua lah dalam dunia vape ni. Di dunia kan, ni bukan level Malaysia lagi dah. Dia orang Malaysia ni bagi dia macam cak ayam lah Malaysia. Dia orang ni sampai kat US pun ada kilang. Ini apa yang saya tahu lah. Kalau tak betul tak tahu lah, tapi rasanya betul lah tu. Dia orang ada kilang dekat Texas. Staff kat Malaysia, 500 lebih dekat US lagi, kat UK lagi kan. Kat UK dia orang tak silap dia orang number 1 lah. Kat US dia orang number 2, number 3 punya brand lah, memang paling power lah. Kalau dekat UK, orang UK lah. Kalau kat US, orang US lah. Kat Malaysia memang orang Tampin lah. Dia memang macam okay, rakyat Tampin lah sekarang. Dia anak orang biasa, tak tahu lah mak apak dia kerja apa. Oh tak tahu, tapi memang orang biasa lah, orang biasa.